Halo, ketemu lagi dengan saya Ivan Olianto. Kali ini saya ada di perumahan Maharaja Residence. Jadi perumahan ini letaknya nih di baratnya Surabaya, di Menganti, Gersik. Nah, ada dua akses tol nih di dekat sini, di apit dua akses tol. Jadi lokasinya oke. Yang pertama tol KLBM, Kerian, Legundi, Bundar Manyar, sama tol Sumo, tol Surabaya, Mojokerto. Nah, sekarang ini saya ada di tamannya yang di tahap 1. Ini asik banget ya rumah-rumah yang di sini nih, di samping taman lokasinya. Nah, yang lagi dibangun nih tahap 2 nih. Tahap 2 nih asiknya deket banget nanti sama fasilitas-fasilitasnya. Oke, sebelumnya kita cek dulu aja rumah contoh di tahap 1, 2 lantai. Tapi itu udah terjual, kita cuma sekedar lihat aja. Nanti kalau mau beli, beli yang di tahap 2 aja. Nah, ini dia rumah contoh di tahap 1 yang 2 lantai. Tapi ini udah nggak ada ya, udah habis. Dan nanti di tahap 2 juga modelnya nggak gini. Yang di tahap 2 nanti modelnya itu model-model Australia gitu. Tapi nggak apa-apa, kita cek aja dulu produknya Maharaja. Jadinya kita tahu ntar kira-kira di tahap 2 gimana gitu ya. Oke, masuk. Ada sofa buat santai-santai. Jadi ruang tamunya, ruang keluarganya di sini. Nanti TV-nya di sana. Halo. Terus tadi waktu kita masuk itu ada sedikit meja ya. Oke, putar balik. Kamar mandi. Nah, ini unik nih. Dibikin kita makannya kayak ala-ala kafe gitu, kayak di bar gitu. Tuh, jadinya kursinya kursi tinggi. Tuh kan, yang kayak penyanyi-penyanyi kafe. Terus makannya jejer, kayak di kafe-kafe. Lanjut, wih ini gak boleh kelewatan nih. Lihat dulu lampunya, wih. Lanjut. Sebelah kiri ini ada hiasan-hiasan juga nih. Tuh, ada kucing-kucingan dan pernak-pernik lainnya. Ya, lanjut ya ke kanan. Nah, di sini bisa masak-masak dan cuci-cuci. Nanti jendelanya yang itu dibuka ya kalau mau masak-masak. Belok kanan. Wah, ini kantor nih. Tapi nanti kalau mau dibuat jadi kamar juga boleh ya. Ini dibuat kantor. Oh, ruang kerja. Ada jendelanya juga gede, cukup besar untuk melarikan diri. Oke, putar ke kanan. Ya. Oke, kita keluar. Belok kiri, naik tangga. Oh. Sambil naik tangga, sambil lihat ke bawah. Oh, begini penampakannya. Tuh. Ada ruang terbukanya juga sedikit ya. Nanti bisa buat jemur-jemur. Oke, naik yuk. Lanjut. Wah, ada suara pengerjaan. Ya, sampai ke lantai 2. Ada sedikit ruang untuk santai-santai. Wah, atau bisa buat main anak. Sebelahnya ada kamar mandi lagi. Belok kanan, ada cermin besar. Mundur lagi ke kanan ya. Ke kanan ini ada kamar tidur. Kamar tidur dengan lemari. Tuh, jendelanya gede. Kita lanjut ke kamar sebelah. Oh,
putar ke kiri. Cakep nih. Penting nih ya, bikin lampu-lampuan begini. Jadi kayak di hotel. Tuh, yang ini ranjang double. Berarti sebetulnya yang di sebelah tuh bisa juga ranjang double ya, kalau dipepetin ke kiri. Karena tadi ranjangnya di tengah, jadinya single, terus ini ada jalan lagi ya di samping. Wah, ini lemarinya juga kayaknya lebih cerah nih warnanya yang di sini. Nah, juga ada jendela besarnya. Nanti tahap 2 di depan sana ya, jadinya yang masih hijau. Oke. Habis di Maharaja tahap 2 ini harganya mulai dari 350 jutaan. Terus desainnya konsep Australia, keren. Ayo coba kita lihat beberapa gambar 3D-nya. Sekalian kita lihat tipe-tipe rumahnya juga ya. Asik banget ya. Terus nih fasilitas ada kolam renang, swimming pool ya. Terus ada lapangan basket. Terus bagi yang suka jogging ada jogging track. Terus nanti kalau papa mamanya jogging, anaknya bisa main di children playground. Terus nih kalau mau sehat juga ada reflection garden. Jadi taman batu-batu itu ya, buat injak-injak gitu buat refleksi. Terus kalau mau belanja ada minimarket, mau makan ada food court. Nah, yang asik ini supaya kita betah tinggal di sini, nanti nih ruang terbuka hijaunya Maharaja ini bakal lebih dari 50%. Jadi kawasannya bakal hijau, bakal asri. Terus juga ketambahan ada lagi bird park, taman burung. Oh, asik tuh ya. Nanti ini ada yang namanya premium package. Jadi premium package itu adalah rumah-rumah yang lokasinya, posisinya itu deket banget sama fasilitas-fasilitas yang tadi udah saya sebutin. Banyak kan fasilitasnya. Jadi lokasinya oke, terus juga udah free canopy, free kitchen set, sama smart door. Smart door itu jadi pintunya pakai sidik jari, udah kayak di TV-TV gitu dah. Terus kalau untuk free-free-nya untuk semua pembelian di tahap 2 itu free BPHTB sama biaya notaris. BPHTB itu adalah pajak pembeli yang nilainya 5% dari harga jual. Lumayan banget. Tunggu apa lagi, bagi yang berminat segera hubungi nomor saya di bawah, juga ada linknya di deskripsi. Jangan lupa tonton video-video properti lain di channel Ivan Olianto. Yang belum subscribe, subscribe dulu, like video ini, share ke teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi.